Sore hari, kerjaanku bersih-bersih rumah. Ya ampun, barang-barang pada berantakan. Gara-gara kakak satu itu. Coba kalau bukan kakak, lebih remes tuh kayu darah ini. Capek. Istirahat bentar lah. Gimana ya kabar mereka bila sama Mela itu? Bapak Nakam Sambra. Gimana kabar kakakmu Mela? Alhamdulillah sih, tapi ya tadi bisa lihat lah agak masih bingung gitu. Ngapain dia? Diam kah di kamar? Mela. Mela. Ya begitulah keadaan kakak kan. Mela. Tuh cantik ya le. Naik sopo iki le. Wis gede lo. Iki sopo iki? Iki sopo iki? Sopo yo? Itu Bu Santi kak. Ki Tante Santi. Kakak ingat adik enggak? Loh, ya apa le? Wis makan apa belum? Mandi apa? Udah mandi belum? Tadi belum aku mandiin. Oh, mandi tapi dulu ya. Mau aku suapin tapi enggak mau, nolak terus. Nanti disuapin sama tante. Iya. Biar cepet gede. Segini apa cukup buat sehari-hari? Aku harus cari kerja ya. Ya, aku harus cari kerja. Kakak duduk situ bentar. Ya, kak, kayaknya aku harus cari kerja deh. Tapi adik takut kakak di rumah gak ada siapa-siapa. Kakak ikut adik ya cari kerja. Kelihatannya tadi tante juga keluar, takut nggak ada yang jagain kakak. Kakak mau kan nemenin? Ya? Yeah. Pak, bapak. Oh iya. Pak, saya mau ngelamar kerjaan di sini ada nggak? Nggak ada mbak, udah penuh. Aku bisa cuci piring kok pak. Nggak ada mbak, udah ada yang bagian cuci piring sendiri. Maaf ya mbak ya. Terima kasih ya pak. Ya sama-sama. Permisi bu, aku hanya minta tolong banget. Di sini ada lowongan kerja nggak bu? Please, saya bisa apa aja kok bu. Bisa nyuci, bisa nyapu, bisa ngepel. Semua saya bisa kok bu. Saya kerja di sini, boleh ya bu ya? Please. Nggak ada ya lowongan pekerjaan. Begitu ya bu ya. Ya udah, makasih ya bu ya. Kalian dari mana aja? Mulai tadi kok nggak kelihatan? Tadi itu aku usaha dari pagi sampai sore gini cari kerja toh. Mela kok dia aja? Cuma aku aja, soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa yang jagain. Nanti lain kali kalau mau keluar biar tante titipkan aja ke tante, biar tante yang jaga ya, jangan dibawa kemana-mana. Ya, tapi nggak ngerepotin tante kan? Oh tidak, ngapain nggak tante ngerepotin? Ya udah, makasih ya tante, kita istirahat dulu ya. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Salam.
masih pagi, aku harus cepat-cepat cari kerjaan. Oke, dan kakak mungkin harus aku titipin sama tante. Aku harus nempet sekarang. Tuh, pagi-pagi udah cantik. Gini lah, kak. Ngomong masih pagi, aku harus cepat-cepat cari kerjaan. Siapa tahu hari ini aku dapat. Oh iya, tak. Aku minta tolong, aku titip kakak ya. Oh iya. Gini, kalau cari kerja hati-hati. Iya, doain ya, Teh, semoga aku dapat kerjaan hari ini dan bisa bantuin kakak biar cepat sembuh. Iya, enggak apa-apa, nanti tante yang nungguin dia ya. Terima kasih ya, Teh. Sampai dulu. Ya, hati-hati ya. Salam. Mela. Mela. Kita mandi dulu ya, biar cantik. Ayo. Ini kan seger. Ayo duduk sini. Sini ya, sini. Dingin ya. Bentar ya. Copot. Cantik keren. Nah, satunya. Cantik. Aduh. Ayo. Cantik ya. Nah, kalau gini kan cantik. Cantik wis harum, cantik. Cantik. Iya, bentar ya. Kamu di sini aja ya, kemana-mana ya. Mela, are you? Mela? Mela, aduh, Mela, aduh, aku tadi lupa naruh kunci, nggak tak kunci pintunya. Mela, aduh, gimana ini ya? Gak dapat juga. Halo, Mela? Ya, lo tante. Kamu di mana? Aku lagi di jalan. Ini aku tadi kan lupa ngunci pintu. Ini saya memang enggak ada di rumah. Bentar cari-cari kemana-mana enggak ada. Kamu pulang jam berapa? Gini aja deh, aku mau pulang sekarang ya. Tante tunggu di rumah ya. Aduh ya cepat ya. Nanti kita cari-cari sama. Iya, Oke. Assalamualaikum, tante. Gimana, kakak? Aduh, maaf lah. Tahu-tahu nggak ada. Terus kayak gimana? Kita harus cari kakak sekarang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus cari, tante. Oh iya, tapi harus aku ikut. Nggak usah. Takutnya kakak nanti kalau udah pulang, terus nggak ada yang jaga di rumah gitu loh. Biar aku aja deh, tante, yang keluar. Oh, ya. Hati-hati di jalan ya.